dosa kami. Ya, kami memohon maaf dan pada kesempatan ini pula kami memohon maaf sekiranya dalam kurun waktu 3 tahun ini telah menyakiti hati para guru, mungkin baik sengaja maupun tidak sengaja kami mohon maaf. Kami juga berpesan kepada adik kelas kami, ya, sepeninggalnya kami, semoga kalian lebih giat lagi belajar dan juga lebih tekun belajar. Contoh yang baik dari sifat perbuatan kami dan buang jauh-jauh sifat yang kurang baik, ya, dari sifat kami. Dan pada kesempatan ini pula kami mohon pamit dan mohon doa restu kepada Ibu Kepala Sekolah SMK SK Simetria dan para guru. Semoga kami bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan juga semoga kami bisa sukses di masa depan. Dan pastinya membawa nama baik sekolah SMK SK Simetria yang kita cinta ini. Akhirnya cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada ucapan saya yang mungkin yang kurang berkenan di hati Ibu Kepala Sekolah, para guru, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.